Dan di sini langsung ada foto Pak Haji bersama keluarga juga. Yang paling bawah ini Pak Haji sendiri, tuh. Yang di atas bersama istri. Oke, untuk lebih jelasnya kita deketin aja. Bentar, ini ada dua tangga, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti yang kalian sudah tonton di part satunya, dan saat ini adalah video yang part 2, cuy. Sesuai janji gue, yang mana di part 1 gue bilang, di part 2 nanti gue akan explore bangunan utama, ruang kantor, dan juga bagian outbound di bawah sana, cuy. Yaudahlah ya, kita langsung explore aja, cuy. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita explore bagian bangunan utamanya, teman-teman. Tapi, by the way, di sini masih ada si bapak nih, dan lagi makan siang nih si bapak. Aduh, saya gangguin lagi nih, Pak. Mohon maaf. Iya, saya udah makan, nanti aja. Pak, ini saya mau izin masuk ke dalam ya, Pak, ya. Kuncinya di belakang. Di belakang ya, sama yang bagian ruang kantor juga. Iya, iya. Di situ. Oke, siap, Pak. Makasih ya. Iya. Dilanjut atuh. Iya. Oke, teman-teman. Dan wow, banyak salak. Habis panen, Pak? Iya, Pak. Waduh, mantap. Nanti boleh nyobain satu ya, Pak? Iya, boleh, boleh. Boleh, siap. Oke. Wih, gokil. Nanti kita beres explore, kita cobain salak ya, teman-teman. Wow. Jujur, Li, ini gue sangat excited banget. Nah, di sebelah sini juga masih ada nih bangunan. Bagian outbound-nya kita sisain terakhir lah ya. Astagfirullah, ini keren banget. Masya Allah. Subhanallah. Nah, ini gue tadi dibilang kunci di belakang. Sebenarnya memang sudah ditaro, teman-teman. Jadi gue sudah izin dan ya, ini kuncinya. Dan for your info, gue sudah dikasih salak deh. Tadi sempat break bikin videonya, terus sempat ngobrol-ngobrol sama si bapak. Nah, kopi, rokok, salak, air putih biar tetap sehat, cuy, badan kita. Oke lah, kita masuk. Gue lupa nih kunci yang ini. Oh, yang panjang ini kunci rumah utama. Yang itu untuk ruang kantor, cuy. Kita masuk ke ruang utama dulu deh, teman-teman. Ya, kita buka dulu, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Anjay, kaget gue. Suara cicak dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dulu deh pintunya deh. Suara si bapak itu kaget gue. Oke, dan kayaknya gue butuh penerangan, teman-teman. Ya, gue butuh senter kayaknya. Dan saat ini gue sudah berada di bangunan utama dari kediaman atau rumah singgah dari Pak Dada atau mantan wali kota Bandung, cuy. Dan kalian bisa lihat ya, di sini pintunya tuh berlapis, bener-bener ketat banget. Ini pintu bagian luar, dan ketika buka pintu itu pasti ada pintu lapisnya di sini nih, tuh. Dan semua pintu, 1, 2, 3, 4, oke. Oh, 5, cuy. Ada 5 pintu, teman-teman. Ini kenapa senter lobet kayaknya? Bentar, cuy. Oke. Dan di sini ada satu buah tangga menuju ke atas. Oke, dan langsung disambut oleh foto dari Pak Dada, teman-teman. Kesini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ini bagian dapur. Bentar, bentar, bentar. Dan di sini masih ada telepon, teman-teman. Tuh, telepon dan land iPhone. Harusnya lain kali ya. Lantai atas 1, 2. Oh, ini nomornya ya. Wow, gokil, cuy. Lukisan buah-buahan dong. Dan masih rapi ya tentunya ya, karena memang masih dirawat.
masih ada pekerja yang suka ke sini untuk ngerawat setiap harinya, teman-teman. Bismillah. Oke, kosongan gini kayaknya nggak perlu gue buka semua. Tentunya pasti sama aja dong. Kosongan juga. Dan di sebelah sini, oh ini kayaknya mesin pemotong rumput nih. Iya, untuk motong rumput kalau ini. Oke, coba kita naik ke atas, teman-teman. Wow, cuy. Gokil. Iya, teman-teman, di belakang gue adalah tangga menuju ke atas atau ke lantai duanya. Dan kalian bisa lihat ya, gue langsung disambut oleh foto dari Pak Haji Dada dong. Wow, man, jujurly, ini gue bener-bener senang banget dan excited banget mengeksplor rumah mantan wali kota. Siapa tahu nanti bisa mengeksplor rumah mantan presiden mungkin. Amin ya Allah. Yaudah ya, kita lanjutin lagi explore-nya cuy. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita coba naik ke atas. Dan ini keren banget tangganya, kalian bisa lihat. Wow. Ini sangat berartistik banget. Dan di sini langsung ada foto Pak Haji bersama keluarga juga. Yang paling bawah ini Pak Haji sendiri. Tuh. Yang di atas bersama istri. Oke, untuk lebih jelasnya kita deketin aja. Bentar, ini ada dua tangga, teman-teman. Tuh. Ada yang sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Gua pilih tangga sebelah kanan deh. Mengawali sesuatu dengan hal-hal yang baik tuh biasanya diawali dengan dari sebelah kanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men, kalian takjub gak sih ngeliat ini? Jujur ini gue bener-bener gak bisa berkata banyak di sini kayaknya. Ini gue masih gak nyangka bisa masuk dan explore rumah mantan wali kota. Yeah, beliau pernah menjadi orang nomor satu di Jawa Barat. Di kota Bandung cuy. Yeah, pernah jadi orang nomor satu di kota Bandung. Dan di sini banyak penghargaan nih tuh. Kelihatan nggak? Ini peting je kamis. Aduh, bahasa Sunda. Nggak ngerti gue. Ini juga bahasa Sunda kayaknya nih. Tuh. Ker Kang Dada Baraya Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, gue nggak ngerti bahasa Sunda cuy. Buat yang ngerti boleh deh nih arti ini. Tuh. Orang tengerti. Oke. Nah, di sini masih ada juga penghargaan. Mutiara Pasundan, Kang Dada Rosada, 65 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 29 April 1947, dari rahim seorang istri pejuang telah lahir bayi di Caprai atau Cipara ya ini ya. Ia tumbuh berkembang di sebuah abad pergolakan, namun ketertarikannya pada pesona alam sejak kecil menjadikannya sebagai pribadi penuh cinta, rendah hati, dan bersahaja. Wah, ini panjang banget, teman-teman. Di sini juga ada purnama di atas kota kembang. By the way, Pak Dada ini juga merupakan salah satu pecinta alam ya, teman-teman. Seperti yang kalian tadi bisa lihat di part satunya, di mana Pak Dada Rosada ini sempat berfoto bareng dengan Pak SBY itu kayaknya untuk pelestarian pohon ya, kayaknya ya. Ini juga masih ada foto. Dan di sini ada lukisan cuy. Kau yang terpilih pada Kang Dada Rosada. Kalian terpilih dari yang terbaik. Jangan pernah abaikan kepercayaan ini. Berjuta harap lekat di pundakmu. Nafas rakyat adalah nafas hidupmu. Suara rakyat, suara Tuhan. Jangan pernah sekalipun engkau campakkan bantu si miskin. Bimbing si papa lepaskan segala resah di jiwanya. Jadilah sahabat bagi semua yang terluka. Jadilah cahaya dalam kegelapan. Jalan panjang di depan kelok berliku tajam. Namun, jangan kau khawatirkan. Jika kau amanah, jujur, berkeadilan, tak ada yang mesti kau risaukan. Wow. Bandung, 29 April 2012. Salam sejahtera sepanjang hayat, Ferry Kurtis. Wow.
Gokil itu sebaik puisi cuy. Eh gak sebaik itu berapa bait tuh? Banyak-banyak, bukan sebaik. Kayaknya gue kurang penerangan deh, gue hidupin lighting dulu deh. Bentar-bentar cuy. Yah, sama aja gak ngaruh. Lobet soalnya. Di sini juga masih ada foto dari Pak Haji nih. Dan kalau untuk kamar terkunci ya teman-teman, dan tidak ada kuncinya memang. Jadi gue bisa lihat foto-foto aja mungkin. Ini foto Pak Haji. Nah, ini juga ada foto ibu di sini. Dan di sini ada kaligrafi, teman-teman. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini keren banget kaligrafinya. Wow, ini pasti mahal dong nih. Iya. Yeah. Oke, kita lanjutin lagi, teman-teman. Ya teman-teman, jadi Pak Haji Dada Rosada ini juga banyak prestasinya ketika menjabat sebagai wali kota Bandung selama 2 periode. Dari 2003 sampai 2013. Ya, 10 tahun lah ya teman-teman. Dan gue setahu gue juga nih ya, beliau ini pernah menerbitkan satu buah buku. Penasaran gak judulnya apa? Ya udahlah ya, kita coba explore lagi dan kalian nanti akan tahu jawabannya. Judul buku dari Pak Haji Dada Rosada. So, kita lanjutin lagi cuy. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi. Masih penasaran untuk judul buku dari Pak Haji Dada Rosada? Wah, ini foto dari beliau. Dan di sana masih ada foto beliau ketika berpakaian baju dinas. Dan ini Ibu Nyonya Nani Dada Rosada. Di sini masih ada P3K teman-teman. Iya. Utamakan kelas keselamatan dong, harus itu cuy. Nah, di sini masih ada piagam juga nih. Dada Rosada, we have certified that you have been ngabring biking. Wow, ini bahasa Sunda. Astagfirullah. Kaget gue. Ternyata aduh senternya lobet cuy. Sorry. Di sini juga ada penghargaan juga nih. Nah, ini buku-buku beliau nih, teman-teman. Tapi ini kayaknya buku orang tapi beliau suka baca mungkin ya. Dan di sini ada buku Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Wah, banyak banget dan beliau ini memang suka baca buku sepertinya, teman-teman. Jadi enggak heran ya kalau misalkan beliau ini menjadi pejabat. Ya karena salah satu syarat menjadi pejabat atau orang-orang penting di negara ini tuh ya harus pinter. Makanya buat adik-adik semua nih ya yang nonton video kakak, rajin ke sekolah dan jangan bolos-bolos biar jadi orang pinter. Nah, di sini ada lukisan Duaken Kusadayana. Aduh, artinya apa tuh ya? Kang Dada nitip Jawa Barat. Mantap. Ya, oh iya, ini ada filosofi nih pasti nih. Ini nih ada foto apa? Gambaran masyarakat. Kang Dada nitip Jawa Barat. Nah, ini Kang Dada memegang gedung sate ikon dari Bandung. Yap. Wilujeng apa ini? Tapang Daun. Apa jangan-jangan Pak Dada punya lagu ya? Ini ada CD nih tuh. Oh iya bener, coba nanti kita cari di YouTube ya. Wow, keren dong. Oke lah, jangan usah lama-lama di sini teman-teman. Kita lanjut ke bagian kantor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sayang banget sih kalau tidak sering ditempatin ya. Jadi terkesan kosong kayak begini. Oh, itu suara si bapak lagi bersihin salak dari kulitnya. Kita lihat kali ya. Oke. Nah, ini. Tuh, benar si bapak lagi bersihin salak. Ah, lihatlah bentar lah. Mantap. Sambil makan, Pak. Sambil makan, iya nanti saya cobain, Pak. Bentar, saya mau masuk kantor dulu deh. Aduh, masuk kantor dulu ya, Pak. Iya. Eh,
kuncinya hilang. Kuncinya kemana ya? Oh, udah nyantel teman-teman di situ. Kayaknya emang tadi dipasangin deh sama si bapak. Kayaknya untuk mempermudah gue. Iya, karena kalau ada hadis, barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Nah, urusan gue dipermudah nih sama si bapak nih. Tuh, udah dibukain lagi kuncinya. Udah deh, masuk deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, teman-teman kalian bisa lihat ya. Ini bagian ruangan kantor. Nah, ini judul buku dari Pak Haji Dada Rosada, teman-teman. Kang Dada, Pengabdian Tanpa Jeda. Wow, ini keren banget. Sejujurnya gue belum baca sih bukunya. Coba deh, sekilas-sekilas aja deh. Oh, ini nih kayak biografi beliau selama menjabat kayaknya nih. Tuh. Ya kan? Kelihatan nggak? Menjadi kawasan asri melalui pemberdayaan masyarakat. Oke, kayaknya memang Pak Haji ini concern untuk penghijauan ya, atau go green gitu, teman-teman. Nah, di sini juga masih ada foto nih. Nah, ini nih yang tadi di part 1 gue ketemu lukisannya di musola. Nah, ini sekarang adalah foto aslinya, teman-teman. Bibit dari presiden. Tuh, kelihatan kan? Masya Allah, ini keren banget. Dan di sini foto beliau bersama beberapa pejabat nih, teman-teman. Oke. Dan ini beberapa foto-foto beliau dan juga lukisan. Oke. Kita nggak usah lama-lama di bagian kantor. Kita coba ke bagian outdoornya atau outbound ya. Ini tutup lagi. Karena mungkin juga baterai senter gua dan juga lighting sudah tidak memungkinkan. Jadi ke outbound ya atau ke outdoor supaya tidak terlalu memakan banyak senter dan juga lighting ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita berfokus ke bagian outdoornya atau outboundnya. Ya, di bagian bawah sana. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ada jalan menuju ke bawah. Sebenarnya gue udah pengen nyobain makan salak. Cuman yaudah lah ya, kita kelarin dulu cuy eksplorasinya. Baru makan salak. Let's go. Wow. Kalian bisa lihat ya, dari bagian sini aja nih udah keren banget dong tuh. Iya yeah, kan? Wow. It's amazing. Nah, sepanjang hamparan luas yang kalian lihat ini masih milik dari Pak Haji Dada Rosada, teman-teman. Nah, sebelah sana itu adalah kebun salak. Makanya tadi banyak banget tuh salaknya tuh. Wow. Dan di sini ada sumur dan kayaknya ini sumber air kayaknya dari sini ya. Oke lah, kita turun deh. Nah, ini digembok sebelah sini. Nah, ini untuk menuju perkebunannya nih tuh. Kelihatan nggak, teman-teman? Ya kan, untuk menuju perkebunannya itu sebelah sana. Dan katanya sih kalau ada pohon salak ada ulernya, tapi mudah-mudahan nggak ketemu lah ya. Eh, itu tuh. Kelihatan nggak tuh? Bukan ular ya, bukan salaknya tuh. 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 Itu salaknya tuh. Udah tinggal panen cuy. Wow. Keren. Eh, gue harus berhati-hati nih. Jalannya licin, banyak lumut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gue harus berhati-hati banget jalan di sini, teman-teman. Karena ini lantainya atau bawahnya ini banyak banget lumut. Jadi, ya gitu deh. Harus berhati-hati. Kalau nggak bisa kepleset gue. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mau nunjukin ke kalian ya, bagian outbound ini keren banget. Bentar lagi nyampe gue. Nah, ini dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum dunia. Gue gak tau posisi Gunung Malabar sebelah mana. Yang jelas tempat ini dingin banget kalau malam. Beneran, gue gak bohong, dingin banget malam. Wow, nah di situ tuh untuk main flying fox ya kan. Untuk main flying fox
Nah ini juga nih untuk Flying Fox nih, dari sana. Nyobain kali ya? Cobain jangan nih teman-teman. Iya jangan deh, bahaya teman-teman, karena nggak ada keamanannya. Ngeri daripada kenapa-napa ya kan. Itulah, kalian bisa nikmatin aja pemandangan seindah ini tuh ya kan. Wow. Dan di sebelah sana masih ada bangunan lagi, masih milik dari Pak Haji Dada Rosada teman-teman. Tanggung lah ya, sekarang udah jam 10:30 ya kan. Tanggung deh. Satu bangunan lagi nih kita masukin. Tapi gak usah masuk detail banget lah teman-teman, gue udah mulai lelah banget, udah mulai capek. Lihat dari luar aja lah ya, karena kayaknya kosong gitu aja, udah gak ada perabotan juga. Jadi kita lihat dari luar aja. Tuh, ada musola dan ada satu ruangan lagi. Tapi gue gak tahu tuh ruangan untuk apa. Ya kan? Masalahnya senter juga udah gue tinggalin di sebelah sana, di tempat tadi ada salaknya tuh. Takutnya gak bawa senter, gelap banget. Tuh ini untuk nyantai juga nih sore-sore. Dan di ujung sana kayaknya toilet sih. Yang jelas ini dulu pasti kolam ikan nih. Udah jelas ini kayaknya kolam ikan, bekas kolam. Cuman udah kering airnya. Ya kan? Udah ya, gue gak perlu masuk lah teman-teman lah. Kita balik lagi ke sana. Wah, gue udah capek banget dong. Baru jalan segini aja. Tutup lagi deh. Oke, kita balik lagi. Suara apa itu? Kayak dengar suara gak sih teman-teman tadi? I don't know. Yaudah, abaikan. Wow, luas banget. Dan gue udah gak sabar banget sih sebenarnya untuk makan salak. Tapi gak, apa ya, gak mau terburu-buru juga, karena ini pemandangan indah banget dong. Gokil. Keren banget, sumpah. Keren banget. Oke lah teman-teman, kayaknya vlog gue sampai sini aja cuy. Ya vlog gue sampai sini aja. Dan by the way, thank you banget sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Dan satu lagi, jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman, dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di Kabupaten Bandung. Jangan lupa bahagia cuy. Ah, raos pisan euy.